Iqbal, dicoba Toyib. Masih ada Deni. Cantik dari Macan Sri Tani. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I... 15 cm di bawah pusar. Gempa mengguncangkan dua gunung kembar, dan satu korbannya adalah bocah gundul. Mati lemas setelah muntah akibat terhimpit di gua. Goyangan gempa terjadi selama 25 menit, dan bocah gundul tersebut sekarang masih dirawat di dalam kolam. Kami sungguhkan nanti ada gempa susulan malam Sabtu ya. Telah ditinggalkan. Kita lihat pick off babak kedua. Cukup asik surasi. Didin Bayi dikatakan galak. Tapi mampu dijaga dan dibalas di sana dengan baik. Tubi-tubi Aliajar dikatakan masuk. Masuk. Deni kembali dengan tenang. Sosok poser petani. Kita lihat bagaimana, apakah bisa atau tidak serangan mahalnya. Lainkan Faisal di sana, tapi tidak gagal. Serangan tumbuh. Namun tidak berhasil, dikatakan satu sama. Baik, yang kedua. Faisal bukan pemain asal-asalan, tapi jelas Faisal dikatakan sangat bengal. Dengan kerasnya Faisal, kita lihat. Ternyata dibalas Toyib. Masih mampu dia. Semangatkan. Tapi nyatanya Fikri, Nur Fikri gagal manik. Dua melawan satu. Mari kita lihat tangan Kidal Fikri. Sedikit ada gagalan kembali bola dimulai. Dikuasai dengan baik seorang Faisal di sana. Tapi sayang Faisal terlalu keras dan keluar. Dua saja. Dua menyerang, dua bertahan. Seorang Didi Bayi, kita lihat Didi Bayi dikatakan berotak pejabat berhati ulama. Kita lihat rupanya Didit akan cantik di belakang dibalas kejam. Tidak mau ragu mereka sudah mulai muncul. Dan ternyata Aldi di sana dimakan tangan Kidal. Didin Bayi tidak mau ragu, sangat super Didin Bayi. Dicoba dibalas dengan baik, apalagi serangan mahal kembali. Petang tunggu di kalangan Ian Sri Tani dan di kalangan Sepi Jada. Maka poinlah Sri Tani kembali akan siap mencoba membongkar serangan supernya, dan kembali akan dibalas dengan baik. Apakah akan bisa serangan menjelang dimahankan atau dimainkan masuk kami oleh Sri Tani maupun juga oleh Yan Jandra. Dan kesempatan bola bulat dimiliki. Siapakah gerangan kita yang melihatkan Jandra? Sosok pemain hebat di belakang akan mengejarnya. Tapi mungkin Aldi berbicara, kita lihat. Ternyata kuik. Ables pun akan tajam sekali. Dengan memiliki kuiker Ables. Spek yang baik Ables, kita lihat. 5-3. Kesempatan kembali Ables. Apalagi di belakang dijawab. Dengan baik Maliji kembali. Ataukah serangan Gale akan munculnya kalah kembali beruntung 4-5. Kita lihat bagaimana serangan dadak-dadakan melalui jam set akan bisa atau tidak dipatahkan dengan baik. Hebatnya anak-anak dari sayang terlalu dilarang. Maka dibuat akhirnya. Tidak mau kaya mereka, maka pula menjadi 6-4. Dua untuk sama dikejar kembali nomor 2 sebagai gerakan melingkang. Seorang Nur Fikri. Digagalkan walaupun jungkir balik seorang yang kita lihat selamat sebagai akhirnya dua kali tidak berhasil, mungkin satu kali lagi disitulah akan bertambah di bawah 7. Apakah akan bisa dua lagi disamakan? Kita lihat bagaimana serangan super Muhammad Gali akan coba petik dengan baik. Musuh berat di belakang dan di depan. Terjadi spek banget. Itu dia Willy. Apalagi Faisal di sana. Luar biasa membantu bilang Faisal gitu loh. 6-7 kedudukan. Kita lihat Gali. Yang mana Gali akan selalu oper Gali. Jelas Gali ini akan sangat berbahaya. Tidak mau kalah dua partai. Mereka maju ke depan. Ini terjadi serangan indah di sana. Fikri dipanas maning.
siapa tadi yang berhasil menembak seorang Aldi. Aldi, kita lihat Aldi acara dengan tenang, mencoba mentik bola, apalagi Malizi. Kita lihat, mari kita lihat, oh masuk gol. Sayang, kita lihat Aldi Akbar kembali memiliki postur yang luar biasa. Dan satu tandukan yang keras dimainkan Malizi. Tujuh sebenarnya. Seorang Malizi lagi-lagi. Motor yang paling baik, motoris yang paling utama. Volume bisa dibesarin. Sangat indah di tangan Malizi, kita lihat. Apalagi ini berani dia ambil beda. Mencoba akan balas dendam. Cukup membalas dingin baik, kita lihat. Apakah bisa atau tidak dengan baik Willy di sana kembali Wadini, apakah dia bisa dengan bahaya cantik banget cukup kembali hai kita lihat apakah Wadini selamanya cukup mendobrak musuh kecil karena jelas di budaya sangat kecil akan berhasil 8-10 mungkinkah terjadi serangan super di kalangan belakang tapi terjadi di depan dan di depan kalian. Balas dendam dengan rekayasa tipu, tapi mungkin berjalan dua partai sama-sama maju. Masih berjalan satu persatu si Pengkial. Ternyata Toyib ada sedikit gagal. Seorang Toyib sangat luar biasa. Kembali angka berubah 9-10. Kayak satu mungkin untuk sama dikejar kembali. Apakah bisa atau tidak bola pertama dimiliki mereka? Karena Maman Petir belum dimainkan, masih duduk di bangku cadangan, kita lihat. Oh, kita lihat. Dengan tangan kiri kembali. Cepat turun di sana. Bersama. Untuk Tebal diberikan kembali dua hasil. Yaris, tapi kali ini Maman Petir dikatakan. Pemain yang cukup dilema dikatakan. Pemain yang cukup viral. Mesos, media sosial, kita lihat. Dan satu umpan dikatakan sangat akurat. Di situ Prisa dikatakan sangat galak. Akui ke 11-10. Anak. Siandra, CP maupun Sri Tani, yang mana kita ada Sri Tani. Begitu hebat, apalagi lagi muncul. Ini kita double bukan. Dapat dengan wasit kita lihat sama-sama. Babak-babak kedua kembali munculnya Pati. Akan sama-sama maju ke depan kembali. Maman Pati yang tarik keluar kembali dengan tenang, kita lihat Maman. Duduk kembali tidak saksikan. Bawa semangatnya dua insan sama-sama maju. Cara lewat kusir antara Didin dan Aisal. 12-11. Aldi Acar kali ini. Wadeni tidak ragu dengan sempurna. Apalagi Toyib juga Didin baik. Apres dan kawan-kawan kita lihat. Bagaimana tergeletak Toyib masih berjalan. Itu dia salutnya dua insan sama-sama maju ke depan. Dengan pergerakan yang luar biasa antara Aisal dan Malizi. Jadi 13-11. Namun tim out terjadi, silakan saja untuk berbicara. Yang mana kita lihat di sore hari ini akan semangat dan apa sama-sama maju ke depan. Kita lihat satu umpan yang lejat diberikan di Wadini, tapi dibalas di belakang ada Wadini. Yeah.
bentuk dengan jelas. Muhammad Didin Bae dengan tenang, renang jelas. Didin Bae seorang anggota TNI Angkatan Darat kita lihat. Selalu berotak pejabat, berhati lama kita lihat. Langsung. Viral di medsos media sosial, apalagi di YouTuber sudah tertera dilihat oleh ribuan umat. Kembali muncul tiba-tiba serangan balik melainkan seorang main cantik tak mau kalah. Lagi bagus kita lihat. Kembali terhipnotis oleh tim budaya. Dikatakan angka berubah sangat jelas 12. Muhammad Didin Bae kembali akan tajam banget oleh jam set. Apakah bisa atau tidak kita lihat jam set. Dimiliki Didin Bae. Aksesoris mungkin tidak menonton, tapi sayangnya karena Didin terlalu looking, dikatakan tidak masuk, tidak nyebrang. Seluruh pantung pada lapangan seperti cinta yang hancurkan. Pesan Anda tidak kirim dari garasi yang terang. Bulan Anda tidak masuk dari garasi nanti kita lihat bagaimana Aldi. Aldi acara kembali luar biasa. Apalagi yang balas sangat baik. Baikkan seorang bagus. Dan itu dia akan sempurna banget. 15-19. Mari kita lihat. Bagaimanakah Elvin kembali dicoba Toyib. Masih ada Denny. Seorang wanita yang bisa menyebabkan angka. Apalagi bagus kita lihat. Gagal bagus 21-16. Babak kedua dikatakan sangat agresif. Tadi nangkung lain apalagi macan-macan maupun harimau-harimau lapan. Begitu macan-macan cantik dari macan Sritani maupun harimau. Yang kami lihat kembali terbentuk 17-21. Sangat cedera Sritani, inilah macan Sritani. Kembali akan muncul Jiandra tak mau kalah. Aldi akan tenang kita lihat. Didin Bae akan semangat mencari bidang kosong dan pun di sana 2-2. Wah, mereka unik banget. Aldi Jarot, Aldi Ajar kita lihat. Ini dia Aldi Ajar. Tidak akan gagal sempurna umpan. Akan diberikan tosernya. Akan kita lihat bagaimana serangan di ganda. Ada gali di sana. 14-20. Cukup dengan pelaut karena jelas akan salut seperti menang kusut sungai putar mereka untuk balas kesempatan mereka ini telah tentu Malice tidak menggagal kita Malice luar biasa spek yang baik apalagi hebatnya spek yang baik mainkan seorang halo saya benar ruas banget nomor 3 milik paling mudah belakang sebelum semua pergi. Coba dibalas dengan baik. Apakah bisa dibalas dengan baik kita lihat. Banyak orang bergagal. Sungguh sangat panas rasanya. Masih Tuhan seorang Muhammad Willy. Apakah bisa untuk lebih kembali mengejar angka 25 saja kita lihat. Nampaknya di belakang dan di depan akan korot. Ini terjadi. Hipnotis akan dalam. Dikatakan Mikri gagal. 19-24. Penyakit yang berpaling tunggu. Apakah akan bisa atau tidak dihabiskan dengan mudah?